Hai guys, ketemu lagi bersama aku Ambar. Kali ini aku mau jalan ke salah satu proyek Max juga, itu di Nissan. Jadi si Max ini salah satu kontraktornya di Nissan. Dia udah sekitar 7 tahun jadi kontraktor tetapnya di Nissan. Jadi di pabriknya Nissan itu ada beberapa kontraktor, 40 atau 30 gitu, salah satunya Max. Terus ini kita mau perjalanan ke sana. Oh, macet guys. Nanti kita lihat ya pabriknya Nissan itu segede apa. Cuman aku gak bisa masuk sih, tapi nanti kita bisa lihat kayak di luarnya gitu. Oke, okay, bye. Macet guys. Hai guys, sebelum kita ke Nissan, karena ini agak macet, jadi kita mau makan dulu. Terus ini juga cuacanya dingin, pengen makan sup. Hai, ada Yujin. Oh, ini kamera kuno. Ну, да, нету других. Salmon steak. Thank you.
Hai guys, kita udah mau nyampe nih. Hai guys, kita udah mau nyampe nih. Tuh, ini pabriknya Nissan. Dari ujung sini guys sampai ujung sana. Kira-kira nggak tahu ini berapa hektar. Biasanya aku tuh nunggunya di parkiran, terus si Max-nya masuk. Aku nunggu tuh, ini masih Nissan juga. What's that? Tuh gede banget pabriknya itu sampai ke sini. Jadi semuanya yang boleh masuk itu yang ada ID card Nissan-nya. Kalau aku kan nggak ada, jadi nggak boleh masuk. Di sini ketat banget karena ini untuk pembuatan ini mobil Murano tuh guys. Nah, mobil Murano itu dibikinnya di sini. Nah, itu karyawannya Max udah nungguin ya. Ini jadi mobil-mobil di sini Nissan-nya itu bikin mobil-mobil Murano. Terus ini dulu pagernya juga yang bikin Max, tapi udah proyek 2 tahun lalu. Terus sekarang ini lagi masang untuk kayak gini nih. Nih. Nah, itu karyanya Max.